Kisah menarik terjadi ketika Gus Dur atau almarhum Abdurrahman Wahid pernah dipanggil oleh Sunan Gunung Jati. Hal tersebut dikisahkan oleh mantan Sekretaris Jenderal PBNU H. Arifin Junaidi ketika ziarah makam Sunan Gunung Jati di Cirebon dan bertemu Kiai Haji Fuad Hasyim, pengasuh pesantren Buntet. Saat itu, dia bersama Gus Dur pulang di dalam mobil yang sama dan menuju Pekalongan untuk mengunjungi Habib Lutfi bin Yahya. Dikutip dari Nu Online, di tengah perjalanan, tepatnya di daerah Losari, sekitar pukul 1 malam, Gus Dur meminta sopirnya untuk kembali lagi, menuju ke makam Sunan Gunung Jati. "Saya baru saja dipanggil Sunan Gunung Jati," kata Gus Dur menjelaskan alasannya kembali ke Cirebon. Anggota rombongan yang lain semuanya terdiam saja, tanpa berkomentar. Rombongan kemudian kembali melanjutkan perjalanan ke kompleks makam Sunan Gunung Jati. Pada dini hari tersebut anehnya para juru kunci yang ada sedang berkumpul, lengkap, menyambut kedatangan Gus Dur. Mereka memakai seragam kebesarannya yang biasa dipakai ketika menerima tamu istimewa, seolah-olah sudah ada yang memberitahu. Padahal saat itu belum ada ponsel sebagai alat komunikasi yang canggih. Mereka pun langsung menuju pemakaman. Sebagaimana tradisi Nahdiyin, ketika berziarah, mereka pun memanjatkan zikir dan tahlil serta mendoakan Sunan Gunung Jati yang telah berjasa menyebarkan Islam di Jawa Barat. Usai tahlil, Gus Dur tertunduk dan diam saja. Dia lalu keluar dari ruangan tempat zikir menuju halaman. Arifin masih penasaran bagaimana para juru kunci sudah pada siap menerima kunjungan Gus Dur, padahal sebelumnya tidak ada rencana berziarah. "Kok sudah pada siap dan siapa yang memberitahu?" tanyanya kepada para juru kunci ini. Semua juru kunci lantas mengaku dibangunkan malam-malam oleh koordinatornya dan disuruh bersiap oleh Kanjeng Sunan dengan pesan, "Cucuku mau datang ke sini." Dia pun hanya bisa manggut-manggut keheranan akan fenomena luar biasa ini. Setelah dirasa cukup ziarahnya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ke Pekalongan sebagaimana rencana semula. Karena masih penasaran, ia lalu bertanya kepada Gus Dur, kapan dipanggil oleh Sunan Gunung Jati. "Ya tadi, waktu perjalanan baru dipanggil, disuruh mampir. Ke Cirebon kok ngak mampir?" Gus Dur juga menjelaskan, waktu dirinya terdiam seusai tahlil, ia sedang berdialog dengan Sunan Gunung Jati, membincangkan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat.